Namanya siapa dulu? Habib Firman, Pak. Firman. Oke, Kang Firman. Kang Firman udah ngangkot kurang lebih berapa tahun? 3 tahun. Jurusan? Kelapa Dago. Dulu pernah sebelum stopan Simpang Dago ada cewek naik, turun di Taman Lalu Lintas. Pas di Taman Lalu Lintas, pas saya mau tagih ongkos nggak ada, hilang gitu. Masih inget nggak ceweknya kayak gimana? Rambutnya panjang, seginilah adalah. Wajahnya pucet. Tapi masih inget bajunya di warna apa? Putih, putih. Pakai bawahnya rok hitam. Berarti turun di Taman Lalu Lintas. Itu tuh selama perjalanan masih inget kan pasti lihat spion ke belakang ada. Ada, duduk di sini, lagi gini, gitu. Nunduk. Turun, waktu gitu turun nggak ada? Nggak ada, pas mau nanti ongkos. Itu kurang lebih jam berapa kejadiannya? 8:30 lah. Yo, dago. Teh, hei. Ayo. Dago, iya. Buku naon ibu? Sieun mah eta teh jeruk. Jeruk mah buruk sih kana ieu parfumna nya. Hasil. Hasil mah aduh hampura pisan. Pusing mami teh, Pak Ustaz. Si mami eta dinu taar di pasangan. Geus dieun nyeri huntul. Dina pipi. Duh, karunya teh mikiran naon atuh mami ah? Eta budak budak mami, apa meureun si Keke? Si Keke apa? Kan mana nata ini tak kerbagi pisah nawannya ke Koreaan. Korea. Oh. KBOG. Ah, besar aneh weh. Karena nata nawannya soju. Nanti tak. Baru baru. Nukaran itu lah. Jongun. Pokok nama segala rupa Korea tak kemari si keke. Eh, lihat kira. Eh, lalauan mang, iya karunya. Kemari. Datang si Keke teh. Manehna hayang kawin yang orang Korea, Pak Ustaz. Bayangkeun. Kapan meureun ngobrolna ge hese jeung ngobrol orang Korea. Ta eta matakna geura budak teh Gusti dirieuri pisan yeuh. Budak. Tapi kadar rendah bae dicek ku dokter. Darah tinggi, Mami. Henteu. Imah rendah. Rendah cenah. 20/10. 20/10, Mami. Segitu. Pasangan juga ujang 20. Iki meni hari dengkieu mami tuh. Lieur mami teh kumaha tah? Mun budak hayang kawin ka orang Korea kumaha eta teh? Eta teh bingung memang. Ari memang aya nu kudu disagerakeun dina hirup teh aya 3. Naon bae? Nu kahiji ngurus nu maot. Enggal-enggal dikurem. Hanya disukeun nya pamali. Kenging di enjing. Nu kadua buka puasa. Puasa. Teu kenging di engke-engke. Ngong adan kadah langsung buka. Adan zuhur ge bae. Ngong lopa. Oh lain. Aya 5 kali adan teh. Nu magrib nu diambil. Nya aya kuring mah sahur, adan subuh nya buka adan geus adan. Tah ieu nu terakhir. Nu terakhir lamun kagungan putra hoyong nikah segera ditikahkan. Cenah kitu. Pak Haji ge nya. Ari kawin ari kawin nikah gitu mah nya bebas salahnya jeung saha. Ari mah jeung kudu jeung orang Korea. Orang Korea. Tak kudu dipapatahan geuranya si Keke teh. Orang Korea. Papatahan teu ku Pa Haji nya. Sugan we. Jadi iya bari nginget-nginget. Kalau orang telepon heula we si Keke nya. Heeh. Cenah mae kok. Aku aya budak nama meureun mami. Ngaraku budak teh jeung hayang jeung urang Korea. Rupa-rupa budak aya nama. Gitu teh. Pasti Agung. Masih si papi we atuh. Nya gagah si papi mah. Orang aring. Papi gitu. Si papi mah hiji ge mau. Anjing ge mau. Tah geuning si Keke. Heh, geus ka tungguan di halte nya. Mami sakedeung deui liwat ya. Anu angkotna caang we pokona mah lah. Anu klaksona rada butut kumaha? Pak supir klaksona kumaha Pak supir? Tah. Tolelot eta mah. Mewah pokona mah. Ka tungguan nya. Tungguan mami. Itu ya budak mas. Tungguan bisa dipapatahan dari mami nya. Oh, bangsa. Manawi. Ayak kalau balok duit, oke dari nya. Tuh orang Korea teh bisa dibeli ke duit atau tidak? Iya mami. Gue goda mami. Pada bulan Ramadan, jadi ayak. Dah cina mah ayak saja sih. Cukup. Oh,
Iya, bener. Jonghok, Cingogo. Ke Cugan, Cugan budak na aya urang papatan. Mana kene geus separuh lah. Aduh Gusti. Dipakeukeun gera. Mesti papantes kamarinya ku maminya aya. Geus aya mah geus Korea we cenah. Aduh Cugan meureun di dieu aya budak marama mami nongkrongna cing. Yo 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 dago 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 dago. Darago 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 yo yo yo. Yo teh 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 teh. Aya Jang. Dago dago. Ari kawin mah jeung sahage menang. Tah. Jomblo keneh henteu. Henteu. Oh. Hajeun jeung nu siga kieu bae. Oh, hayang deukeut. Neng, kene-kene kieu loba duit mah, Neng. Neng, ari nikah teh kudu saling mengenal heula. Aye jeung orang Korea mah meureun ngobrol hese. Ngobrol sage hese. Pak Ustad boga baturan henteu. Aya, aya babaturan. Tuh, Pak Ustad boga baturan cenah. Keun urang kenal ke. Nya. Oh, aya Pak Ustaz. Cugan sok di belah dieu teu jauh. Aduh, lieur keukeuh nya mamah ya. Karunya tinggal di kakolot. Waalaikumsalam. Halo, Pak Akbar. Allahu Akbar. Di mana, Ujang? Aduh, lieur ki Gusti. Aya Cugan, Cugan ieu ngubaran si Mami ye di Payun aya babaturan. Banyak nu ketemu anak ka orang Korea. Orang Korea ieu mah ngaranana ge alus. Ieu mah bisa bahasa urang meureunnya. Bisa. Mah rada teu lieur mami ieu mah. Sugan we jadi solusi. Sok lah, sok lah. Ah, usia mah. Kayak kenalkeun, tenang we. Sok lah. Kumaha pasti cocok. Pasti cocok. Kumaha adat kolot teh. Ieu mah ah gagah geus Korea pisan. Elah, elah, elah di mana nya? Tah kayak di hareup jang di nucaan. Kumaha bentukanna, Ustaz? Ah, Korea we. Ah, eta mah wadah runtah, Ustaz. Oh, eta mah. Tah, tah di Bayun tah. Si. Ih. Naon? Lipen sakit kurang beureum. Waalaikumsalam. Ieu ning Sugan jodohna ieu mah. Sugan jodoh. Sok cinggeulis. Nuju di mana ieu? Nuju di mana? Mami teu pusing ya. Tah. Ieu aya nu hoyong kenal. Sok buru-buru sing beureum-beureum. Ah caket aya kitu mah ieu. Bapak kana angkot keneh nu caraan ke liren we. Heuh, sok. Nya 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 nya. Geulis teh. Heuh. Sok, 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 atas lah. Gulis, gulis, gulis. Pas gitu. Iya, 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 make. Iya. Tas Sugan ya. Pas pisan tadi ke ayam, karena separodas. Iya, karena separodas. Yo, 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 yo. Tuh, yo, mana, Gra? Iya, lain, meren, pakai pikasi ini, kia, bodas, bodas. Mangga, mangga. Opa, opa. Dah, oi. Iya, mangga, mangga. Gagah, kio. Sok, cali ke, lah. Tah. Pak Ustaz pun tadi begir ya. Pak Ustaz ngomong opa opa. Oh. Lain opa opa lain. Wah siwa namae gurame karimastakana. Tah. Ngaranna ge halus gurame karimastakana. Nah. Lain ieu mah lain lain. Ora ora. Ora. Ta ora wae. Ora. Tingali. Urah. Oh, ieu mah bodas nepi kana buuk alus ieu mah. Bagus dah. Yo. Urah. Urah. Ustaz ora. Ora, ora. Gene. Gene. Urah. Iya. Aduh. Pak Ustaz mah boga baturan siga kieu. Hayang bat ieu mah. Urah. Tu ora. Cocok teu neng kumaha? Kumaha neng cocok teu teh? Hayang teu jeung nu kieu teh. Mali, mali, mali. Mami, boli. Mami mah pasrah. Mami ke Bogor teu naon. Korea. Udah. Korea. Korea. Tah jadi mami teu jadi. Korea. Udah. Korea. Orang Jawa sih kan mah. Udah. Orang Jawa, orang-orang we mah. Orang ono. Udah, udah. Orang ono. Mun ngene ke keukeuh. Ngerti udah, Sun? Ari keukeuh aing ngene kumaha? Mun aya mah lain apa-apa. Lain apa-apa. Naon atuh nu kieu? Opi-opi. Naon?
Nepangkeun abi na mina deon imni da. Ayeuna neng gelisah na mina teh. Keke. Kan kekapa sorangan kanyawan digubugan keluarga. Mami kasarean pohon kelilit. Aigo. Itu kesrek dijualan ya. Aduh karunya si mami. Patakna deui. Boga jodoh anu beunghar. Nya arah teu pusing mami geus pocat. Beunghar henteu. Beunghar ku kusametan. Sarua wae. Tapi upami neng hoyong sareng abdinya kedah tiasa budaya Korea eta kumaha tiasa teh nya Korea apa meureun nyanyi lagu Korea apa nyanyi lagu Korea kumaha nyanyi lagu Korea moya nage bari cingogo ken bae da di rorompo bisa nyanyi biasa eta teh sarupa haji upami bade ka WC kedah nganggo suku nu paling kencana. Budaya Korea itu teh sami jeung budaya Samida. Samida. Sami Kanada. Budaya mami mah budayut. Aduh, benten eta mah. Hari di Korea sok ningali jurig tara. Jurigna nya paling gareulis di Korea mah. Nah, gareulis. Nya janten jaroged gitu ngaranggo skincare jadi teu aya nu ciga di Indonesia mah ditu mah jadi jurigna ge teu pikasieuneun parlu mun da ngaranggo skincare eta teh teh lamun di dieu mah jurigna siga mami ya aigo tapi da serem ge ayeuna jeumah nya abi ge hoyong atuh da. Tapi ini sakeun di jualan euy. Karena geus sugan jodoh mah dibawa ka Korea we mah betul. Atuh mami jeung usaha. Aduh. Nya mami milu atuh jeung teu. Abi ge. Hah? Ora. Ora. Ora keneh ora. Ora keneh. Ora. Nya geus sok ke PDKT heula, mami rek ngobrol heula jeung Pak Ustaz.
konsep itu orang teh diangkut dagonya. Iya. Dago. Tah. Alah. Kela. Ayanan ieu teh. Pas ya malah gue teh. Pas malah ya laguan. Pak Ustad, ari di jalan dia sok aya naon Pak Ustad? Pak Ustad mah sok resep dago teh nyebut dago teh jadi inget karena sejarah. Semua orang Bandung ketika datang ke daerah yang sekarang disebut Insinyur Haji Juanda selalu sebutnya dago. Hmm. Padahal sebetulnya dago adalah sebuah istilah yang digunakan di zaman dahulu, di zaman sebelum Belanda pergi. Jadi ini adalah sebuah perbukitan yang ke atasnya itu meninggi, kita mulai ke atas nih. Nah, daerah ke bawah ini tuh daerah yang cukup rawan dan sepi yang kita lewati tadi dulu. Oh, kalau sekarang mah ramainya? Sekarang sangat ramai, jauh berbeda dengan zaman dahulu. Jadi kota itu ada di paling bawah, setelah dago bawah. Nah, pemukiman itu adanya di atas lagi, Neng. Dago atas lagi. Jadi ke sebelah sana baru ada? Ke atas lagi. Nah, ketika mereka memerlukan kebutuhan untuk sehari-hari, mereka biasanya harus turun kan ke bawah. Karena di sini rawan dan sepi dulunya, mereka ngajak satu sama lain dulu untuk saling menunggu di daerah sebelah sini, tidak jauh. Oh, pada goa, pada gudago. Ya, silih dagoan. Jadi sebutnya ini adalah dago. Jadi salah satu jalan yang sudah terbentang dari sejak lama. Jadi dulu ini adalah hutan, berarti jalan dago ini memiliki sejarah yang panjang. Panjang sekali. Kenapa mereka harus saling menunggu atau saling dagoan zaman dulu? Karena banyak kisah yang terjadi di trek yang mau ke bawah ini. Karena sepi, kadang terjadi pembegalan, bahkan nukung jalan yang ke bawah ini pernah terjadi. Keke kunaon terus ngerasa kunaon keke? Lapar. Ah. Samida. Abi ge Samida. Dijing-jing jan tuang. Kalau di Masta ada pengalaman di sini? Jalan dago ini sebenarnya enggak jauh dari sini ada tempat apa ya namanya kesenian lah. Sering tuh manggung-manggung di sana terus malam-malam kayak belajar resik dan lain-lain. Sempat satu malam lewat ke jalan sini itu emang sering ngelihat ada yang nyebrang secara tiba-tiba waktu itu sempat tapi sekelompok mengalami aja mengalami mikirnya kayak oh orang berarti tapi cepet banget sekelompoknya itu nggak tahu kelihatan perempuan nggak tahu laki-laki cuman jadi dari jauh jarak mata sekitar ya 5-6 meter teh tetetak tapi yakin itu bukan orang karena pergerakannya cepet banget. Kati house, kati house. Hari mami tiyan maut. Masukin kati house, muter. Dia ini karek maut kena. Gimana? Iya. Datang. Ya! Maut, aku takut demi Allah, demi Allah. Penyuk. Tapi cari nyapin, kena di semua otot pelancang. Ya, sini. Masih yang terangnya. Biru jeung wengi. Si Ganu bingung gitu. Ngali irai asa sami jadi nyambut ke bias-bias lah gitu. Dan siap. Sami sadayana ge teu aya nu siap. Mung da tos aturanna kedah uwi. Ke budak leutik keneh. Mohon ngartos. Cai susu loba keneh. Mohon ngartos. Tapi wayahna. Ya, urang kalih mah budak mah tos aya nu ngurus. Tapi bisa kena ningali abi. Mohon ari urang kalih kena mah masih tiasa ningali kene. Alit kene. Pasti tiasa. Guru ini patut menjagaan kene budak.
Abi ngartos, pasti berat. Ngomong majikan nu gampang, kan wayah anak kedah ikhlas. Daya tamat tos saya nu ngajagaan. Mohon ngartos. Aya dulur-dulurna, aya nu sanes, keun we. Ayeuna mah kedah wangsul. Tong kieu. Kudu kumana? Aduh, sakit banget. Antosan heula, entong ka mana? Engke anu nyampeurnya. Tapi emot tekedah uah uih ka bumi. Tos da budak mah aya nu ngatur, aya nu leuwih mikanya ah. Nya. Sok antosan heula. Aduh. Nyesek. Simat kepalanya. Beri euy. Gimana? Asa reuas. Dia teh kana kepalanya. Kenapa? Aduh, kebayang banget sih. Anaknya masih bisa lihat dia gitu. Iya, dia. Jadi aku teh ngebayanginnya masih mama gitu. Iya. Dia makanya dia agak ya walau alam karena dia sakit sebelumnya hingga itu yang terjadi. Tapi ya perasaannya itu ya mungkin banget dirasakan semua orang dengan kondisi seperti itu, apalagi kita boga budak kletik gitu. Ya lah. Ya walau alam lah, mudah-mudahan dia bisa. Jadi tegang, diawali dengan yang tegang. Sok, ayo seulnya. Wah. Sok, seulnya. Di bawah itu. Wah, tahu lah tuh. Sok atuh ke tong era-era abang aya orang Korea. Aya Korea. Kunaon? Kunaon? Panyokotkeun. Kunaon? Teu ngarti eta teh kunaon bolongna. Nah, kunaon nya? Minum naon? Paksa minum. Kita cuma minum, kayaknya nggak ada ngapain, kenapa ya? Minum naon. Dipaksa minum, dipaksa nggak dahar naon. Dipaksa. Kudu nginum, mun rek asup teh kudu diinum eta teh. Teu kuat didinya, aduh. Cobanya lamun dikeluarkeun nama ke doa bisa teu nya? Coba. Keluarkeun. Iya. Keluar teh. Hati. Nyetang ke DJ ya terus nana beteng enak yang kumakan. Eh taruh nana beteng yang dikeluarkan. Mama yang budak nanya. Ya minum itu. Bisa ek ni purang ayo na. Nitita. Kusa. Wah, mau mana yang agak daik? Nitita itu daik mah piraku maksa. Kayak bijil budak lah etak itu. Nah, mana ge hayang dikeluarkeun tapi. Tadi gugur we gitu. Enak nyocok ge. Ya, ge bohong. Jadi we aya lumet cerok. Kudu juga nu karunya yeuh na keluarkeun, juga nu waduh. Mangga we.
Nona ta sih cak-cak. Untuk sarana gitu. Sekali sedotan langsung. Ini nih. Oh, ke nyedot gitu. Langsung keangkat gitu. Nona ta. Tapi yang jelas perempuan sih biasanya. Ya. Gede pisan ya. Gitu. Bukan saya ya. Tapi beda. Tong seri. Kami toha teh. Jadi asa mikir dua kali ya mah. Erik ngadeketan lagi. Matak tong jeung orang Korea kira. Mana-mana mang? Mending sih si papi. Ciwidey. Abi ngik Korea Ciwidey dah. Oh, ini nanya. Nah, jadi kayak gitu mami tuh nya. Iya. Gara-gara na tuh. Ah, daerah dia postat tuh. Iya. Cari akan teh kan eta deket ka dinya teh. Sok. Rayut. Sebal-sebal deh. Andap ih rayut. Tapi kita nu kasep tah. Oh, kedepan. Aing. Ah, segitu ieu. Aduh. Ora ieu mah. Yang sia naon? Ah, eta ieu geus budak-budak. Wah, mana budak ieu mah? Geus boga budak, cenah. Iya, enggak. Tapi kan teh di bawah weh dia mah. Jadi mungkin cina yang kanu yang single murah, yang kanu murah. Oh, yang kanu murah. Pas, neta pas. Iya, deh iya bapak. Itu cina yang lengkap gitu. Dikecup cina, Leon. Cok ngacu. Angger dah wujud halal. Set, hey. Ya biasana, sok ngaganggu, kanu di jalan atau kumah. Nyilu neangan nu kumaha emang neangan teh ha nu daek maturan bisa ngajirimna wewe cenah teh naon da sok nyupiran sorangan mah nama penting-penting sok nyilu terus lo dek mun geus di baturan kumaha? Anjing. Ada ditangkep. Ditangkep pang. Mataku kumaha teu ka anu ditangkepna? Moal ngan nyilu we hungkul. Tuh. Resep nangkel. Oh. Hah? Leungit. Paling ulat. Paling leungit. Geus dikekep. Leungit we. Anjing. Dibawa. Enak ya buru ah. Cok, dia pastikan tangannya. Hah? Pastikan tangannya. Cok, di bawah mah. Nah, nutong atau kemisi leungit. Oh, Koreana leungit. Dari pergi ke Korea ini. Oh iya, cok, ada apa? Aigo. Cok, kita daek, cok, sok pastikan. Salam. Tah. Nggak doa. Dia ke Pak Ustadz kan. Tah. Nupas kepali dia. Paling dia, anak-anak kan dia ke. Tapi ya. Oke. Ya. Ya, sudah. Ini orang miluan. Setengah lila. Mungan, budak lagi. Miluan. Apa? Taklan. Oh. Rek rusak. Alim. Mungan, balik ke tuh. Mungan. Uruk bisa disasa geo ya?
Alat tarik kieu. Oh, gas ya. Berapa tuh? Oh, sok berapa? Tenang. Tenang apa sih? Nah, bukan manjangan. Ah, mungkin lo. Wah, naik. Kerjaan. Dugi. Iya. Tapi ya. Terminal ya. Aku takut bisa ah. Ulah gitu. Sisi favorit. Ulah gitu. Terus diuk. Segala ditajung. Diuk. Diuk biasa we. Diuk. Diuk. Ah. Sok ada dongeng atau? Kunaon gitu. Kunaon. Enak. Bisa nyari tete. Hah? Lagi gencet deh. Beres. Allahu Akbar. Mual bisa kecumponan ku si Ica mah. Lah, oleh kita. Diuk ah. Oleh nyiksa pemajikan orangnya. Tadi dirinya gitu di nanaon. Cuma rita hungkul. Jadi kumaha. Enggak apa hari jeng kering itu apa rasa kata dirasa ya mangkuk kering mah nah aja mangkuk rasa kata dirasa sing masing lah ya sedih kan bener lah tuh sedih lah kaya aku hayang aku kudu aya bagian tukuin aku cek urusan aja kurang hayang di baju cek cek jauh ya amit kasih itu kadir
Tapi ngajet dong. Tapi tanggung jawabku tak baik. Siap. Tidak, bukan itu kali, Wan. Balik. Jadi kita sekarang lewat-lewat nggak cuma ke stasiun Dago aja ya, pokoknya masuk putaran Dago aja ya. Jadi ada gang-gang kecil juga kita masukin aja. Iya, soalnya kan kita mah ini angkotnya free pass. Free pass? Oh. Charter. Benar. Di charter. Nah kita sekarang di daerah yang kalau dulu zaman Mami suka ngeband mah ya. Wow. Di sini tuh hebat. Kakak Jerik, Mami cari tata tuh. Terharu, Mami ngeband terharu. Kunaon. Sok nonton bala. Oh. Saha ieu teh ujug-ujug cerik. Kunaon. Kunaon, guys. Aduh, pangnya. Hah? Nangan kunaon. Cukup. Gawe. Cukuna kemana, guys? Alah, cager. Urang geus sedih sih, urang geus sedih bieu mana yang ketipu aing. Terharu. Iya. Bareng sih, bareng cerik. Geus peuteung atuh. Ya, mama tahan geus peuteung atuh. Apa hal cik sa beurang? Nona udah malam juga nongkrong. Main naon teh? Resep gue gitu. Resep kalah laki tuh. Sok yang jenuh mana? Mau ada resepnya jenuh semua. Gue tipe nih di sini. Not my type. Not your type. Tara. Oh, tara nu terkenal laki. Halo. Tara nu terkenal. Tara nu nutur. Terus dia naik angkot naik naon? Nyeluwe. Nah, saruan dulu tuh, guys. Sok di mana biasa nang keringnya? Tadi di natangkalnya. Bendi itu. Pegaulin, woi. Sok nanaunan wae. Jarang mbah, guys. Ngeno ngaliwat. Cekakak gitu. Di gupayan gitu, di gupayan. Hebat. Cang angge gitu nya. Hebat. Hey. Ya gitu. Aduh, dindingnya teh non punti. Jurik apa kamu teh? Teuing. Aing. Teuing. Kalabur. Kalabur. Eh, iman teh kaburnya. Makanya disamperkeun ya. Yuk, ngabet yang canggih kumah bala eh. Pahin diri tuh. Hah? Pahin diri tuh. Tapi bener suku mah lengitnya. Betul, makai suku enak mengapung ya. Majang kumah itu suku jadi lengit eh. Hah, kemarin ya. Banyak di curug ya. Mungkin lah. Mungkin lah. Udah lelaki kumaha. Padahal jadi tebeki lelaki trauma. Lah kumaha tuh. Ya benar. Jadi sio ditanggap mah atau. Kumaha tuh ngadongin lah. Hei, tong lu basiri. Kira-kira ini harus tipi dia ya, kira-kira. Jurik bodor. Masa Korea non jurik bodor. Di Korea. Oh, buat di Korea. Poho. Ya Allah bajir ya. Lain-lain. Ini nomor rusak image horror teh. Lain-lain. Kan. Ya, boga indung gitu. Boga tetangga.
Ulah RT. Terus uga RT RW Bandung tetangga lalaki terus dia mah ngarang ngalamun deuleuh lagu. Ngalah ya. Balik. Boga hidup boga ini gitu. Pak RT aya. Ah, inget-inget deh sok, we bebas lah. Saya inget didinya we lah. Ah, ini komen ase. Rumah ini di balai gai. Kek gimana kek? Literally. Ayolah, kek. Bener, gimana lelaki? Bongo. Aduh. Ayo. Ngai. Bogo kasih buntung teh iya teh. Buntung. Terus diri ya. Mung. Oh, dirinya mung. Mung. Kalau yang patut. Untuk. Mana dia sih gak saha? Tong ke aing biar kita. Mung. Ah, terus. Durasi, ayo terus. Durasi press. Boom. Mau dititakawin, boom. Luncat tuh. Lompat. Eh, luncat. Lompat hela. Lompat, teuing ka mana? Ka geleng. Hah? Wow, di sini kori. Sedih sih. Oh, ceri kelang ke ceri deui. Nung kalalaki ah. Anyan tau. Tong da lalaki ge rembung. Enggak sah. Kalau tong lubang ngawaduk si Epi. Siapa? Kapan lagi ngerana Eti tadi mau ngomong ngeran? Tetangga tu iya bener ayah di cari tadi. Unggal ayah lalaki ditutupin. Tarah. Asia nu pakai motor, oke sok ditumpakan ku mana? Alah, astagfirullahaladzim. Tumpakan motor jaya berarti ya. Nolakin. Cingsian anjirnya berarti, oi. Jadinya agak seru atara. Nya kuring mah nyenuturkeun. Oh, insyaallah. Tapi udang. Oh, udang besar. Betul mah yang sariah yang udang. Oh, udah loba nu kieu mah dikeu. Waduh. Loba. Waduh. Naon waduh? Naon waduh? Ayo sok sia digeroan sia nu sajen. Abringkeun. Ngeroan sia ku kuring. Geroan sok. Persidangan. Mane masuk licik sorangan da. Batur manu nungguan sih ya. Tuh. Sakadeung ieu ka ditu ka ditu. Oh, supoy. Kuat kumaha? Kumaha nih? Kumaha ieu? Ieu tingali beuki teh ka lalaki cenah teh beuki. Tah. Mana anu kieu? Ieu, si pamanya. Oh. Jadi kan loba geuningan nya aya sakola, aya naon anu sok jar roget lah. Nya, nya, eta panggung. Didinya sok aya ieu non. Kargikih teh nian. Oh, si eta mah noong. Astaga. Tara. Cenah. Kan dieu cenah badag ye di dieu. Oh. Astaga. Oh. Gitu. Tong ieu ka dioge da tadi dia langsung buru-buru da cenah lalaki hung. Kul. Oh, geus kana lalaki. Loba batutrana euy. Loba. Loba tuh. Aya nu ieu teh, aya nu hade teh mah teh. Euy, abringkeun kieu mah resep. Tuh, resepnya. Ieu teh. Ayeuna teh geuwang tah. Ah, teu uji kurang we kabeh euy. Aya memang dia. Ari kuring mah henteu. Ah, geus kolot. Aing sekolot. Alah, ini sama itu tongkapnya mah. Bangenan. Ah, ini bisa dibawa mah? Tingnya. Halus yeuy. Halus. Bekin teh sari-sarian. Banyak kumaha?
mana lo banu tapi kan serius teh serius teh peda bunga peda kumaha sih kalau banu datang dinya orang teu bisa sangali lali lah ya kita makin nuki itu oi teu mau teu mau lu biasa we heuy teu mau teu mau sok terus keluar lah keluar lah Mamat. Cuma anu. Iya, mana ada kolotnya? Ada yang gue sekolot, matang pipi luan, oi. Oh. Sebalik deh lah. Milu kemang? Alah, nini milu segala. Nuh, alo, nama, mana, oi. Tapi kan di kacamata, oi. Ah. Oh, jahit diam. Kan udah ek weh. Tebuki. Hah? Umas. Tuh pipi kasieuna. Seuri cenah. Halus seurina tapi kolot euy. Balik weh lah. Oh. Urang ngulik-ngulin kayaknya weh. Paham. Urang ngulik-ngulin kayak itu. Ayo. Aduh. Banyak banget ya. Banyak banget. Happy ya. Happy asal ditangkap. Ada yang kenal teteh. Ada. Radio. Belanda. Jadi kadari. Jadi logat Garut. Belanda bukan? Yes. Noni. Campur. Iya, juga. Jadi dulu. Aku pernah nyanyi di sini, ya aku pernah cerita ya. Aku nyanyi di sini, itu selama nyanyi itu aku istilahnya kerasukan. Oke. Okay. Karena pas setelah nyanyi itu balik ke dari panggung pingsan, terus dibangun-bangunin sama orang-orang, terus ah aku belum nyanyi nih, jam berapa aku nyanyi gitu. Jadi selama aku nyanyi itu nggak sadar. Stina pernah cerita Stina. Ya kan? Di sini. Dan ya di gedung deket sini. Dan pada saat sebelumnya itu centil banget, selfie terus, mukanya beda, rambutnya panjang, pirang, gitu. Mungkin bisa dipanggil juga ya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, kami baru saja menceritakan dulu. Ya. Ah, hari ini kebetulan kami lewat, jadi kami ingat dulu ceritanya seperti apa. Boleh saya tahu nama kamu? Tidak usah. Tidak usah. Ya. Tapi saya ada di sana sudah lama. Kamu suka bernyanyi? Ya, saya juga bisa menari tradisi. Ya. Saya belajar banyak sekali budaya. Oke. Hebat sekali. Saya hanya duduk melihat. Menonton ya. Iya, tapi beberapa orang seperti kamu orang bisa lihat saya. Iya. Saya tidak ada niat buruk. Ya. Pada saat itu ini Neng ya. Tidak punya yakin untuk nyanyi. Oh, oke. Okay. Saya bantu. Oh, ya, oke. Okay. Ya. Itu saja. Tidak bukan hal buruk gitu. Ya. Entahlah, saya bingung harus berterima kasih atau bagaimana. Ya, tidak usah. Tapi saya mau bilang kalau saya tidak ada jahat, saya tetap di sana. Kalau ada musik, Anda pasti ada di sana. Saya ada. Ya. Kamu orang sebut nona, saya ada. Ah, oke. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa sana ya. Bermain di sana ya. Iya. Nanti saya panggil Nona.
Terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam, Mama. Segala bisa cerita. Canggih. Bisa nari, bisa ini. Kalau jual di sini ya. Iya kayaknya. Dulu ya pas Saraswati konser juga dulu sempat ada yang nonton di bangku penonton gitu. Desa sih kayaknya ya. Tapi itu ngomongnya Indonesia gitu mah berarti. Ya biasanya lahir di sini. Oh. Kalau yang ada yang nggak bisa banget bahasa Indonesia biasanya nggak pernah kita panggil. Pengerti oge. Malah di antara mereka ada yang fasih berbahasa Sunda juga. Agak-agak mulai gitu. Ya. Tapi pernah ya. Aku pulang dulu ya. Pokoknya dulu tuh aku sering manggung ya teman-teman. Yes. Mami tebasnya tuh penyanyi. Iya. Ya. Sering manggung dan biasanya kalau manggung tuh kan biasanya manggung jam 10 pulang. Nah biasanya kalau pulang dulu juga sama Tina gitu ya, sama manajer biasanya kan. Terus ada satu di jalanan sini, pokoknya yang menuju ke perumahan gitu, ada satu pohon gitu. Itu pas belokan awalnya dikirain tumpukan sampah hitam gitu ya, tumpukan sampah. Terus lama-lama gerak. Bentukannya ngegunduk gitu. Gerak ngegunduk hitam gitu. Jadi sampai astagfirullahaladzim, mohon eta, mohon eta gitu. Karena kalau misalkan kita nyetir mah ya panik ya. Iya. Nah, aku tuh pengen tahu apa itu untuk pertama kalinya dalam hidup melihat itu gitu. Ambil aja ini. Silakan. Ya. Wilujeng wengi. Punten ya teh tadi penasaran bahasa etete kantos ningali. Toslam ya ayah didinya sepu. Lami atas wis gede wis teh. Ah itu ge mah tos terang, teh aya maksud tanggal. Astaga aja. Punon ah. Capek. Bau pakenya. Mulut tangga. Enggak. Ya memang bau Ramadan itu terasa seperti aku mah ada naon sih? Dukanya disebutnya naon eta, memang bentukannya seperti tumpukan sampah. Kalau kita ingat dulu filmnya Swamp Thing. Nya eta apa itu? Dia kayak manusia rawa. Ya. Oh, enggak tahu. Kekeh segala tunya. Nanti ke googling namanya Swamp Thing atau manusia rawa. Ya. Jadi kurang lebih seperti jadi itu. Lengket gitu. Ya. Kayak orang masuk ke aspal. Ngomong juga enggak jelas. Dia cuma yang kelihatan pada saat itu matanya doang merah. Tah di dia di payun yang tadi sempat berhenti pusing gitu. Tapi kayak aku teh yang nolak siun dah siun gitu nya. Takutnya teh siun udah asup enggak bisa keluar gitu teh. Jadi aku teh dari tadi teh nolak sampai dia cirambai gitu kayak. Berarti kamu teh sebenarnya sensitif. Sensitif banget kayak karena saya suka heureuy benernya. Jadi kalau saya ngomongin nyerita atau apa teh orang-orang teh alas jadi on mada sok keureuy gitu. Jadi disangkanya teh emang bercanda, tapi memang teman-teman SD yang ngerasain mah teh dulu maksudnya saksi hidup. Jadi kayak aku tuh dulu tuh kan ditinggal papa dari kecil. Jadi tiap bangun tidur teh selalu ada yang ngusap. Jadi kalau udah ada yang ngusap pasti bangun tidur harus gitu. Bangun. Ya tapi kondisi rumahnya enggak ada orang gitu. Itu kejadian itu berhenti teh setelah saya SMA karena mungkin melakukan dosa-dosa merenya. Dulu mah masih pure. Sampai sampai pernah teh di waktu SD saya ngelihat teman enggak tahu kebenaran, enggak tahu apa gitu ya. Teman ngambil nyuri apa? Buah gitu ya di sekolah. Aku teh tiba-tiba ngajanteng di kelas gitu. Terus bilang gini. Saha nu tadi nyokot buah isuk bisul. Aku teh ngomong gitu.
dan itu di luar kontrol gitu. Aku juga kan habet ngomong gitu. Besoknya tes semua sekelas nggak ada yang nanya, sampai temen yang bestie banget gitu ya sama aku, dia teh nangah hindar gitu. Apek teh bararisu teh aya nu dinuleungeun, aya dinu suku, dan itu teh mereka teh yang nyuri buah mangga di situ. Gitu. Dan maksudnya kalau ada temen-temen yang se-SD mah pasti tahu lah waktu. Jadi tahu gitu. Heeh, pas kelas 6 itu teh kejadiannya di Bandung SD. Di Bandung. Berarti memang sensi ya. Yang ditahan harusnya tadi itu ya. Keluar cintanya. Cinta keluar deui. Keluar bisu jadi. Kalau dia berucap terjadi. Tapi setelah melakukan kayaknya ada dosa-dosa gitu, jadi kayak udah enggak jadi hal-hal yang kayak gitu teh. Tidak begitu sensitif. Iya, tapi masih ada sih kayak rasanya malam masih kerasa. Nah, apa yang dia rasain malam ini? Kamu ngerasain kehadiran mereka juga? Awal masih tadi enggak gitu, kayak yang kosong aja gitu. Iya. Pas yang tadi kita sempat berhenti, kita langsung kayak yang nekennya teh dari semua arah gini. Untung tadi teteh itu teteh jadi buyar deui gitu. Jadi semuanya tuh jadi hilang weh langsung. Padahal teteh udah paling berat tadi. Pokok namanya Deon, namun sieun langsung kieu weh. Mih hitut mih. Itu. Kayak takutnya pas masuk enggak ada kamera gini kan lebar gitu. Sadar kameranya. Lebar tegak kamera mata ditahan. Kayak mun rek asup ke mun pas aya kamera. Besok ayeuna lebar ana capek-capeknya. Muncul ana naon. Mending mucek. Oh langsung kamera mucek teh. Baela antep kena biasa. Kan lebar ka abihna gitu. Nah, itu kamera di mana-mana ieu. Pas supir. Di dia sok aya nu numpangnya. Seri web, supir. Aya awewe, bajuna teh beureum tapi polkadot bodas. Make rok. Sok mamawa payung. Rokna panjang, di roll. Cina. Tapi lain Belanda. Ya. Oriental. Ya. Si Cici. Iya, aduh oh, jelas banget lagi. Omongan kieu. Oriental. Lengan bisa. Tadi ge nyetop cenah. Besok naik, turun, sok naik, turun. Cirina teh rek hujan. Rek teu hujan, si eta mukakeun payung. Beureum tapi bajuna inget. Sok ari rek ningali ngali mah tingali eta nu sok ngaganggu cenah. Takut ah. Bantuan karunya loba nu kaganggu, loba nu cilaka. Soalna teh eueuh nu bisa ngajakan ngobrol si eta. Ya. Manawi. Karunya. Siapa? Supir angkot. Supir angkot itu. Macil. Aduh ya Allah. Kang tanya kang. Panggilnya apa ya? Cici. Dipanggilnya siapa nih Cici? Salam. Cici. Kalau dilihat gini cantik ya. Iya. Tapi kalau di iya. Makanya aku bilang tadi. Loncat teh. Nanya tuh. Halo, mau kenalan dong. Suka bajunya bagus, dilihat-lihat sih kelihatannya bagus. Tapi kayak sengaja pakai baju merah ya. Biar insyaallah. Nah, biar biar pas mati kan ya. Jadi jahat kan? Ya, saya suka berdiri di mana emang di sini daerah sini banget, ya. Oh di situ oh sekitar ya. Sini ya
kasihan tuh orang-orang tuh takut kaget ngeliat kamu. Kenapa akhirnya kamu masih suka memperlihatkan ya? Bikin orang-orang akhirnya jadi kayak kamu, kenapa? Mukanya duluan yang kena. Ya cerita, boleh cerita biar kita juga tahu. Tadi ada yang bilang katanya kamu mau cerita. Gak bisa ngomong. Pang beja ke kakolot dirinya. Kuap dia. Tapi seneng ya kalau ada yang celaka, seneng. Beraung di sana. Sedih dia, ada sedihnya kalau ngelihat ada masalah. Cuman dia seneng. Banyak balas dendam. Terus tergantung orang yang ngelihatnya, tergantung orang yang pengen dia serangnya. Oh, kalau gitu kamu masih mau kayak gini mau sampai kapan? Mungkin orang yang kamu celakain tuh tadi ngasih tahu. Kemana kena ya tak? Kek, tak cantes. Soalnya ini gak tau bisa. Oh, aduh. Hampur hanya. Sawios manawis biasa mantosan. Kanang pisan. Nuhun. Tapi awe nuwani. Nuhun. Ku ngebe abis narusin ke sepuh kada aku makan yang dibengket di pijen bawa kayak kan itu lah kada tebih karunya mohon bebanu cilaka mudah-mudahan terkabur dik di omongan teu bisa di datangan ngabelcir damarannya hari jelema ningali anu marake baju pondok itu mahnya mohon kieu meureun. Ari barang ditinggali, rusak. Sius loba pisan anu celaka. Mohon mudah-mudahan ngabantos entong aya deui ka jantanan habantoskeun sanes. Mohon mohon tos di wartoses. Namun datang deui hampurang kayak kuring datang deui nya. Mohon mangga. Mohon mangga. Jadi menunjukin dia hijaui pang cangkeun jadi kayak pas baru rat yo langsung gesang we ini beratan mami atau jendirinya enggak makan berat kunaon keke kunaon keke kunaon mau ke mama kita mau hiji beresan hiji tolongan hiji. Kenapa ini kayak ngasup dia nub ya? Ain kieu mah kukuring ge bisa. Amang enggak atuh. Nuhun. Kudu ceurik ari tadi ceceulekeutekan sih ya. Waduh wae ya mah. Tong sok waduh lah. Dia ayo. Mamang yuk. Oh. Dia. Dia. Sosok mamang ini si mamang muncul sigap banget si mamang. Si mamang siapa mamang ya si mamang ini mamang siapa yang muncul di angkot ini. Kenapa ada kayak anak kecil situ terus di situ terus nggak ada lagi terus baik terus kerunya kerulin mesti canggung
Udah bola nyebrang. Oh, ke Ruling. Bagus, Mai. Ke si Mamang gitu. Ya iya, Merin, ya. Dari tadi yang ngomong gue, ya. Nah, guys, bae, anak itu mah, Neng. Yang karunya. Teu kudu karunya. Guys, kudu nak itu, nya. Sumbaraon. Ngan. Mamang mamun aya nu ngaganggu manusia, tah. Awatosnya. Karunya. Karasa ku mama, jam. Oh. Atuh abis saha sasauran teh? Mamang mah. Mamang kumaha tah eta karasa ku mamang teh kumaha kapungkur manawi kenging terang. Heuh, meureun sarua bae lagi sok kieu. Oh. Gawe teh di kieu. Ngeriling gitu. Ngeriling nya tunduh meureun nya. Ningali aya aduh. Di atas kada kewe. Heukeun bae teu naon lah. Nah, sok atuh mangga. Gua ningali nu si Ganu tadi kitu nya. Ari mamang mah geuningan da memang butuh. Nahon. Ngeureunkeun nya eureun. Penumpang puguhna. Diuk. Dibelah dinya. Ketingali meureun nya tina spion teh. Meureun. Ari geuning lalila teh. Robah weh. Tak reuwas nya. Nya reuwas. Teu bisa ku kumaha kuling. Dibalik. Hartos. Nya nuhun di wartosan sababaraha kali ieu abdi ngudeuling di wartosan. Nya kitu we lah nuhun nya. Mah enggak sabisa mah nuhun. Kitu-kitu nya hampura mamang datang deui. Mohon-mohon teh sawuh. Mohon maaf, Bang. Ari budak nu kitu mah da lain budak, Neng. Batan eta mah lain budak. Hideung eta mah. Keur dinas eta mah. Budak hideung. Sebaan tepeun. Nuhun, Mang. Keur dinas meureunnya. Nuhun, Mamang. Kata kitu tong kabutan. Oh, mohon. Tong kabutan. Wis Mang ieu. Senior. Nice. Ya ngasih pesannya bagus sih. Ya pesannya dari si Mamang tadi bagus banget. Kondisi di jalan teh memang banyak bisa terjadi apapun gitu. Apapun begitupun dengan dia tadi. Ya makanya dia sangat aware dengan hantu-hantu yang suka mengganggu secara langsung sama orang berkendara. Jadi dia pasti ngasih tahu eta mah tewang. Mungkin mah bisa dibejaan kene. Dia mau filter itu. Iya, dan dia menyadari bahwa kayaknya tuh pada saat itu mungkin ya dia dalam keadaan lelah gitu dan mengantuk. Itu kan salah satu yang sering kita bilang, please kalau ngantuk jangan ngapa-ngapain, udah diem aja. Karena biasanya orang yang dalam keadaan lelah mengantuk itu walaupun orang yang gak sensitif biasanya bisa kelihatan gitu. Jadi gampang. Dan itu dimanfaatkan oleh mereka yang jadinya kelihatan sama orang tersebut dan ngeganggu. Sebenarnya kan tidak ada interaksi fisik sebenarnya Maya ya sama si sosoknya, tapi dia kan memperlihatkan wajah yang seram, bikin konsentrasi kita buyar dan bisa terjadi apa aja. Betul. Itu aja sih. Jadi halusinasi gitu teh. Betul. Ya kaget tuh ngali juri kan di mobil gitu. Jadinya kita enggak konsen gitu. Bisa terjadi. Tapi ya sudahlah. Oh ini pertanyaan terakhir saya, A. Banyak yang nanya emang hantu di bulan Ramadan tuh ada gitu. Ya sebenarnya mah di hari apapun ada, termasuk di bulan Ramadan. Yang kita rasain mereka tidak adanya kapan? Ketika azan berkumandang. Itu. Jadi pas ada aja. Biasanya kayak gitu, dan mungkin malah lebih agresif ya, karena menggoda orang-orang yang sedang beribadah. Itulah setan kan gitu. Kalau yang dibelenggu ya setan dalam diri kita. Yang harus dibelenggu dalam harus diri dibelenggu, kita. Gitu. Aduh, Deon, mudah-mudahan nggak kapok. Insya Allah. Sebenarnya sudah penelusuran ini, Maya. Oh iya, harus. Terima kasih pokoknya untuk Deon sudah datang ke sini. Maaf juga untuk kalian. Kita ngasih drama-drama sedikit di awal tuh ya biar kalian semua relax aja gitu ya. Dan biar nggak bingung kita sama kostumnya ya. Betul. Suka liur. Ini enakan. Paling enak kan iya, tah ieu mah. Udah paling sehari-hari kieu. Sehari-hari. Ini aku juga sehari-hari dan aku juga gini.
Tapi mudah-mudahan kalian semua terhibur, semoga ibadahnya lancar. Amin. Yang baik-baiknya diambil, yang buruk-buruknya dibuang aja. Dan jangan lupa setiap Selasa kan sekarang jadinya ngangkot, Kamis penelusuran. Ya. Sebelum itu kita juga pengen kalian ngajakin semua teman-teman kalian buat subscribe channel YouTube-nya Junarisa. Karena nanti kalau udah 6 juta nih, kita bakal ngasih giveaway berupa ngangkot bareng bersama Junarisa. Mantap. Ah, enggak cuma itu aja. Apa? iPhone 13 Pro Max. Wow. Abi hoyong ngiringan deui, Yos. Tadi ditarik deui tadi kata-kata tadi. Bungan bunyi si keke. Ditolak si keke. Ora gini wae. Ora. Cabok ya. Tebel. Iya, pokoknya kayak gitu. Kalian terus ajakin teman-teman buat subscribe ya. Jadi jangan lupa apa, Kang? Subscribe, komen, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sama-sama, Mira.